Berikut adalah line-up pertandingan penyisihan grup antara tim Thomas Indonesia melawan tim Thomas Thailand. Pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan Thailand akan dimulai pada hari Senin, 29 April, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan Thailand akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia dengan Panichavon Tirorosakul dari Thailand. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Tirorosakul. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Di partai ketiga, Jonathan Christie akan melawan tunggal putra Thailand, Saran Jamsri. Head-to-head Jonathan Christie dengan Saran Jamsri adalah 0-0. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Thailand, Sirawit Soton, Natapat Tringaje. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di partai kelima, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan tunggal putra Thailand, Nachakon Pusri. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pertandingan sebelumnya, tim Thomas Indonesia berhasil mengalahkan tim Thomas Inggris dengan skor 5-0. Dan di pertandingan terakhir penyisihan grup, tim Thomas Indonesia akan melawan tim Thomas India pada hari Rabu, 1 Mei.